Lapangan sepak bola umum milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Jalan Kayu Tangi Ujung Banjarmasin Utara terlihat tidak terawat. Bahkan saat diguyur hujan, sebagian lapangan akan tergenang air sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin bermain bola di lapangan ini. Seperti yang dialami para pemain bola yang tergabung dalam grup Seribu Sungai ini, mereka terpaksa harus bergotong royong terlebih dahulu sebelum bermain untuk membuang air yang tergenang di lapangan. Bahkan mereka juga harus menyewa mesin pompa air agar lebih mempercepat pembuangan air yang tergenang. Kondisi lapangan bola ini begitu sangat memprihatinkan bagi masyarakat. Meski sudah bertahun-tahun lamanya seperti ini, namun belum juga ada pembenahan. Padahal lapangan ini dipergunakan masyarakat untuk bermain bola hampir setiap hari, karena tidak adanya pilihan lapangan umum lainnya di Banjarmasin. Kalau kemudian secepatnya dibaiki pemerintah? Ya, mungkin insya Allah secepatnya lah dibaiki, harus cepat dibaiki lah, direnovasi. Ini milik siapa, Pak? Ini pemerintah atau provinsi. Gilupi, hei, kembali lagi. Dengan kondisi lapangan yang seperti ini, masyarakat yang bermain bola di lapangan ini merasa terhambat dan sering terjatuh akibat licinnya lapangan pasca tergenang. Becek seperti ini, gimana Pak, mainan orang banyak mas? Dalam keadaan becek seperti ini, tentu saja main bola di lapangan kelihatan ini ada hambatan, karena bola sering tidak jalan dan sering terjatuh sendiri, sehingga mengakibatkan main bola ini tidak asik lah, karena ada sedikit benturan akhirnya kan, karena akibat licin dan becek tadi kan. Apa harapannya Pak dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi ini? Harapan kami agar pemerintah provinsi dalam hal ini Dispora agar segera membantu perbaiki lapangan ini demi untuk kemajuan olahraga di Banua terutama untuk Banjarmasin, karena kami sangat dari pemain bola ini sangat memerlukan sekali lapangan-lapangan yang bagus, karena lapangan itu sebenarnya tidak bisa dipakai. Ini kalau main selalu di kompa ya Pak Jaya, kalau hujan ya? Ya, kalau main kami selalu, kalau misalnya hujan atau air pasang, maka kami harus menyewa mesin untuk mengompa agar air itu surut, dan mengompa itu bisa 4 jam lebih awal daripada sebelum main. Masyarakat mengharapkan pemerintah bisa segera memperbaiki kondisi lapangan ini, sehingga masyarakat bisa bermain dengan nyaman dan aman. Dan hal ini tentunya juga demi kemajuan olahraga di Banua. Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan dari Banjarmasin.